Emang. Harus gitu. Gak boleh lah, panasnya gak keluar-keluar lah. Iya. Lalu titas kan bukannya lu telan itu telan itu cacing nong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat kalian semuanya tentunya yang keren-keren. Terima kasih buat teman-teman yang setia hadir di dapur mancing. Ya, terima kasih sekali lagi. Ini kita bareng lagi membludak nih, ya, apa aja ada kita bisa ini segala macam ya. Ya. Oke, maju dikit aja, coba kita establishin CS. Ya. Siang-siang tengah hari bolong, ya, tengah kan? Kalau orang-orang hiu gitu kan? Nyari AC yang dingin, kita ngawarin produk. Oh, ya, okay, mumpung bener. Lagi banjir, spin fokus. Ini spin fokus ada dua macam nih. Nah, ini gue dapat harga yang murahnya lagi. Eh, ini pas banget lo main buat lelean nih. Galatamaan. Galatama. Lo lihat barangnya dulu, ganteng. Aduh. Serinya ini, aduh. Ini lo. Oh. Ya. Spin fokus tuh. Yang GS 2500H. Rasionya gede. 4 ball bearing SW. SW-nya tidak diragukan lagi ke SW-annya ya. Semua-muanya ini. Pat-patnya sudah pat yang tahan karat. Tika. Ya, gue dapat tika lagi. Ya. Tika itu pro banget. Pat-pat tahan karat tuh. Iya. Tapi kalau lu nanti lagi gak punya duit, nih bisa lu bawa ke toko emas. Kiloin. Enggak, ini tebel. Iya. Itunya tebel. Main shaft-nya juga stainless. Tuh. Ini tahan karat, ada seal-nya. Dan ini tika yang pakai seal kayak gini ya bukan tika yang main-main. Benar. Gitu. Ya, karena produk Tika ini adalah salah satu produk real branded, ya. Unggulan sealnya, unggulan yang tidak, yang jelas di sini adalah barang yang awet banget, Tong. Ayo, ini awet. Nah, ini spesifikasinya. Spesifikasi 4 ball bearing precision. Wah, banyak banget nih. Ganteng. Ganteng banget. Kalau disebutin, ada lebih. Rasio 6. Bearingnya bearing tertutup, power line roller. Apalagi banyak sekali ini. Banyak banget. Speknya banyak banget yang gak bisa disebutin satu per satu. Iya. Parah. Jadi lo kalau mau cari reel awet, ini. Iya. Gue jamin. Boleh. Awet. Udah gitu nih diobrol murah meriah. Iya. Barang cuma ada 20 biji. Iya. Ya yang kayak gini, spin focus GS 2500H. Barang ada 20 biji. Iya. Ini 4 ball bearing. Lo pakai ini udah serasa apa ya? Aduh, pokoknya racun. Kasih tahu. Ini racun. Ini racun, 4 ball bearing, ya. Yeah. Apalagi tadi buat galatama enak lah buat mancing lele ya. Ini udah 4 ball bearing. Cemut. Apalagi. Gua kalau monyong lapas enak. Ini 4 ball bearing kita obrol murah tika spin fokus udah gitu dapat cadangan spool. Jadi spoolnya 2 nih. Iya. Spoolnya 2 biji kok. Walaupun plastik tapi rigid plastiknya kok. Ini bukan plastik. Ini bukan plastik kali. Grafit kok, karbon. Karbon grafit ya. Ya karbon grafit. Jadi enggak gua ngeliat sepintas aja sih. Dari ininya juga beda. Beda ya. Kita bisa lihat nih karbon grafit nih. Oh, iya. Jadi 2 biji spoolnya. Spoolnya 2 biji. Dua. Enak buat main galatama ya. Dilihat dari ininya aja posisinya ada di sini di tengah-tengah. Line rollernya anti benang keriting, flickernya nyaring, apalagi lo ini diobral aja di dapur mancing 250.000. Alah. 2,5 spin fokus. Barangnya cuma ada 20 ya, ingat. Nah, awas. Ada spin fokus satu lagi yang beda nih. Nah, ini beda. Ini yang ini yang 6 bearing. Kalau itu 4 bearing, ini yang 6 bearing beda. Nah, ini barang cuma sisa 4 biji. Nah, tinggal lo pilih aja kalau misalnya ininya sama cuman beda di bearingnya aja. Iya. Ya, beda di bearing. Ya. Tuh. Beda color, nah, beda bearing. Ini spin fokus yang 6 bearing nih. Tuh, ini 6 bearing sama dapat juga cadangan spool. Cadangan spool ya, GT.
Ini tinggal 4 biji nih spin fokus. Ini kalau ini yang 2000. Yang 2000 ini 2500. Secara spintas sama, tapi kedalaman spoolnya beda. Betul. Lebih dalam spool ini. Betul. Ini di obral 250.000. Waduh. Ini kan karena sisa 4 biji, ini kan kemarin kita obral di 320 ya. Kita kasih 298.000. Tinggal 4 biji. Kalau ini 298, ini 2,5. Perbedaannya ini 4 bearing, ini 6 bearing. Bearingnya bearing tertutup dan sudah menggunakan seal. Luar biasa. Nah, ketemu gimana lagi tuh? Itu. Enggak temu. Kesempatan ya untuk dapetin dapat ciamik. Dapat ininya. Dapat. Cadangan spoolnya sama. Cadangan spoolnya sama. Tuh dapat ini. Ada dan dapat patalanya gede banget, Pak. Ini dapat cadangan spool 2 biji. Satu-satu. Coba ini cadangan 10, coba 2 biji tuh. Sama-sama ya kan? Iya. Coba 1, 2, 3. Masang. Wow. Gue mau keterang banget ya. Keren dong. Lu ngapa? Sumpah lu ngapain? Coba, coba. Pegang 2. Nah, bagus ya. Bagus ya. Cadangan 10-nya bagus. Lancong. Oke. Harga 2,5 nih. Nih, cuma 20 biji lu siapa cepat dia dapat lo 250.000 lo. Ini tinggal 4 biji kita kasih 298 kemarin 320 kita jual. Ayo, ayo. Enggak sisa apa masuk lagi 4 biji doang. Nah, ini BG Black Gold udah dijamin kalau misalnya dia punya ini rigid, durability-nya oke punya, tiga punya. Jangan tanya kompika lo. 2,5. Ya, 2,5 sama 2. Udah SW. Udah anti karat ya, udah tahan korosi anti karat. Ini dapat cadangan spool. 250.000, yang 2000-nya ini 298.000. Loh, untung masih ada, Kong. Kapan lagi? Iya, kita gas lagi, Kong. Gas. Tika lagi, Kong, sinin, Kong. Tika berapa? Masih tika. Hari ini kita tika mainkan. Kita mainkan tika lagi. Ini jangan nih. Ini jangan. Cuma enggak ada barang. Tinggal dikit. Gat. Ini yang kalau mau yang jari yang metal body, aluminium body enteng ringan, ini dia. Pas banget buat galatamaan, udah kagak diragukan lagi. Oh, aluminium ini. Patin apa lo, segala macam lo, berani lo pakai ini lo. Gak usah takut, karena apa? Aluminium body. Aluminium body enteng banget. Barang. Enteng banget. Rp3.500 galan spin X. Aluminium body. Hadir kembali buat teman-teman Tika GAT 3.500. Ini harganya udah metal body, udah SW, udah anti karat dalamnya. Benar. Ya. Dipastikan sudah anti karat, gua udah cek-cek dalemannya. Oke. Kita buka lagi. Wah. Ini dia. Oh, tolong. Dihilin. Nah. Nah. Tuh, seal. Seal dalamnya ya itu ya. Seal dalamnya tuh. Karet bener-bener ya, bukan cuma inian doang ya. Seal dalamnya. Pelan doang. Seal. Nah, ini kita coba iniin dulu nih. Ini sealnya seperti ini. Ya, ini copot tadi gua buka. Oke. Ininya sudah Mensafnya juga stainless. Ini clickernya seperti ini. Putarannya enteng, walaupun dia rasionya ini rasio berapa coba? Rasio H. Rasio 5.2 banding 1. Wow, standar enak. Bet. Main gak tamaan cocok banget. Udah masuk? Belum. Udah? Belum. Oh, belum. Belum nempel doang itu, belum ditekuk. Oh, belum ditekuk. Oke. Yaudah, ntar aja nih copot ininya. Ya. Gampang. Nah. 300. Tika agak 3.500 berapa? 385 ya? Kurang lebih. Ya, 385 kan? Betul. Ya, 385. Okay. 385. Lu lumayan. Lu bisa dapetin produk bagus dari Tika. Ini yang seri tertingginya. Gat. Seri tertinggi. GHAT. Itu dia. Allah Muhammad Rasulullah. Gak ada yang mati. Buat tenggirian, Kong. Tika lagi, Kong. Buat tenggirian, Kong. 4.500-nya turun. 4.500. Kita masih tenggiri. Sisa berapa biji tuh?
GJAT 4 biji 4.500. Pas buat penggirian. Waduh. Naikin yang babon-babon. Galang spin. X GJAT 4.500. Ini juga enak nih buat kayak barcode. Barcode. Testing barcode tuh kan ditarik dia. Tuh, lawak. 4.500 nih, Kong. Lu mau udah SW, Kong. SW ya. SW punya. SW punya klik ya. Baramundian nih, Nong. Nih, karena karena susah 4 biji, kemarin kan banyak nih tuh. Tuh seal, seal. Karet ya. Oh, ininya juga. Mensaf. Ih, mensafnya. Diobral aja tinggal 4 biji nih. Tinggal 4 biji kita obral di harga mah 320, kita kasih 285 nih. 285. Sisa 4 biji. Okay. Yang mau 285 sisa 4 biji silakan. 285 sisa 4 biji. Tinggal 4 biji. Udah, Tika udah kita habisin, Tika kita habisin. Nah, sekarang sebelum masuk ke reel-reel yang lain, kita mainkan joran, Kong. Ini buat teman-teman, ini ada nih banyak nih. Ada joran Okuma. Okuma nih buat spesial buat main Galatama nih. Oh iya, betul. Ada 817. 1020 ada. 817, 817 56, 817. Ini ada 602 yang 817, 817 dulu. Ini 817 mungkin buat main ini ya. Tapi 817-nya ini dia kaku banget, Kong. Buat Galatama lele lifting ya. Lifting power-nya. Yoi. Bisa. Bisa lele. Ini kita buka nih. Lo serius sekarang ya. Okay. Lo benar-benar serius ya. Hari ini kita syuting serius, Kong. Karena benar-benar menjelaskan wajib produk. Iya. Wajib serius. Ini produk Okuma, Kong. Okuma tahu sendiri. Okuma kan sekelas dengan... Ini kan Okuma branded semua, Kong ya. Iya. Branded. Ya. Lo bisa lihat serius sendiri. Nong. Ini serius, Nong. Ini serius, lagi ngejelasin. Nong. Serius. Serius, Nong. Lo ya. Jangan nggak... Nong. Serius. Ini kita lagi ngejelasin. Harus serius. Gua mau serius ini. Mujair. Udah kayak ikan betok. Ini 165 dulu ya. Okuma Hiroki juga. Ini sama kayak dia juga ada Okuma Hiroki. Tapi ntar aja dulu ya. Oke. Nih Okuma Hiroki nih. Ini yang jab style-nya Okuma. Okuma punya enteng, Kong. Ringan abis, Kong. Coba. Coba. Nih 165. Timbangan mana? Timbangan. Timbangan. Ini yang lakinya di atas nih. Cowokan atas. Ini atas. Buat Galatama ini yang, Kong. Nyimasan oke. Okay nyimasan itu memang. Nyimasan dapat nih, Kong. Yoi. Berapa lip? 817 lip. 817. Bisa buat 817. Iya, kalau kita main babonan kan. Oh, durap, men. Durap. Betul. 817 lip. Berapa? 106 gram. Hey! Guys, cuman 106 gram. 106 gram, Kong. Saking ringannya. Saking ya. Ringannya. Kemarin ada yang ringan kan? Ya, iya. Ini lebih ringan. Lebih ringan lagi ya. 106 gram. Ini adalah dari Okuma. Ini real seat-nya, real seat dari Okuma. Ya. Semua serba Okuma. Iya, ring-nya pun dari Okuma. Nah, real seat-nya Okuma, semuanya Okuma. Oh. Jadi Okuma itu ngeluarin ini juga ini panjang 165, Kong. Cuma kok. Panjang 165. Tuh. Indah enggak lo? Wah, biji nong. Maaf kanan. Maaf kiri, maaf kanan. Woi, lompat biji. Nong biji. Lu gila lo ini. Ini yang nyimasan panjang 165. 165 ya. 165 buat nyimas. 165. Oke. Okay. Eh, Okuma punya. Okuma. Kita kasih joran-joran yang branded. Iya. Ya, yang branded yang memang blanknya oke okay punya. Blanknya oke okay punya, enteng ringan. Oke, okay, ini. Ini yang 817. Ini yang 10-20 nih. Nih yang buat pengen main di dek-dek pendek, ya. Nyari lelean, yang 10-20 ya. Coba nih. Ini 817 juga, Kong. Tapi yang panjangnya 180. Oh iya, 817, 180. Ya, tadi kan 165. 165 ini 180. Ini 180. Tuh, tuh lihat. Bendingannya ya, rata. Lekukannya ya. Gitu loh. Mau kaku kayak gimana lo? Lo 817 lu bayangin tuh. Maaf kiri. Woi, 12 kilo naik. Ayu. Ya, itu bendingan untuk 817 aja segitu enaknya ya. Lekukannya mah. Kasih tahu Kang, beratnya berapa, Kang? 119 gram. Ih. 119 gram.
119 gram. Termasuk ringan kong untuk panjang 180. Okuma. Okuma, coy. Barang Okuma. Yoi. Okuma Hiroki. Ini kan kalau harga-harganya dia di atas Gopi. Gopi, di atas Gopi. Nah, ini taruh dulu lagi. Taruh dulu. Okuma Hiroki. Nah, kita kan ada 4 tipe nih. 165 dan 165 dan 180. Ini coba yang nah ini Mas diiket-iketin sini. Banyak barang, tenang. Ready stock pokoknya mah. Ini yang ini Hiroki 1020 sama 165-nya 1020. Iya. Oke. Okay. Kita bongkar dulu deh 165-nya. 165-nya 1020 nih. Ini buat lele. Wow. Kalau tadi nyari buat Galatama emas. Yo. Nah, ini buat lele. Buat lele. Buat lele, ngedek-ngedek. Lu mau main bawalan ngedek-ngedek ini dia. Ini dia, kok. Lu nggak ragu lu kayak ragu, ini ya. Biar gimana pun Okuma itu ngeluarin bukan ece-ece kalau gue bilang ya. Bukan lah usah tanya. Dia ngeluarin blengnya pun dia bleng-bleng bener-bener blank, kualitas. Bleng kualitas. Nah dia sini lihat dulu. Okuma Hiroki untuk jorannya ini punya Okuma ya. Ini 562 atau panjang 165. Ini yang 1020 lip. Yang 1020 lip. Aku ya. Pas buat lele, lele tinggal lo tarik-tarik aja, udah gitu ringan abis, real seatnya real seat Okuma, ya produk dari Okuma, karena Okuma ini pakai real seatnya real seat dia sendiri, karena punya produk dia sendiri, betul. Okuma, dan ringnya juga ring Okuma. Yo, by Okuma. Coba kong, berarti kong penasaran gue. 165, 1020, 117 gram. Gila lo. Enteng. Ini kelas berat lo. Ringan abis. Masih ngerasain enteng kong. 117 gram. Coba lo bayangin kong. Masih tetap. Nah, sekarang ganti ya. Sinian. 11 solo serem. Woi, nong, tahan nong, biji lu tong, nong, woi, biji, woi, tahan nong, biji lu nong, tahan nong, Tapi gue akuin ini 10-20-nya dengan panjang 165-nya gue bilang pas lu kalau buat ngedek-ngedekan lu. Asli ya. Gue bilang gak ngomong ada-ngada. Coba yang 180 lu. 18-nya, kong. Lu gak nyesel. Lu gak nyesel. 18-nya, kong. Oh, Okuma emang gak. Ini yang kacang-kacang kalau ngeluarin produk ya. Blank-nya yang gue suka selain ringan, kuat. Nah, ini yang 180 kita timbang dulu. 180. Beratnya berapa? Nong yang serius nong. Waduh serius cuy. 127 gram. Ini kelas berat loh ya. 127 gram. Gak nyampe 150 gram loh ya. 180 nih. 10-20 lip. Gila. 10-20 lip. Eh pecinta lele. Pecinta Galatama yang main kelas berat. Kayak guramean bisa. Bawalan bisa. Panganan bisa. Ini dia. Enteng banget. Eh gila loh ya. Enteng banget. Kasih. Ingat ya. 10-20 lip. Tuh lihat kakunya kong. Anjir, gile. Jadi enggak tulcuk ya. Iya, enggak tulcuk. Ya baginya rata. Bijinya gede. Tapi gua akuin ya, ini termasuk joran enteng ya. Ingat itu. Ringan, enteng, lifting power-nya oke dari Okuma punya kong. Ingat, ringan berarti ini karbon holo ya, bukan karbon padat. Ingat itu. Ringan itu karena dia karbon holo, tapi kuat kong, gua akuin kuat. Asik ya. Karena dulu juga kita keluarin joran ini dan enggak ada yang ini. Paling iya. Masih cari joran ini. Iya. Ya, orang yang pernah pakai joran ini nyari lagi joran ini. Enggak ada yang komplain. Yoi. Jual banyak. Nah, coba lihat. Nong. Serius nong. Serius, ini lagi jelasin. Orang lagi serius nih ngejelasin teman-teman biar enggak salah ini ngerti. Nah, ini juga lihat ringnya. Tuh. Ringnya ya. Ya, ringnya tuh. Lihat. Oke. Ringnya ring Okuma punya. Nong serius dong, nong. Pioneer tackle Thailand. Wih, Thailand, Kong. Thailand ini. Thailand, Kong.
Okuma bayi karena Taiwan. Memang langsung enggak Okuma ini sebenarnya Jepang, produk Jepang. Jepang. Ini ada garansinya juga nih. Nih. Terakhir nih gue kasih tahu garansi. Ini garansinya, ya. Garansinya, oke. Okay. Ini yang penting ini jangan hilang nanti teman-teman. Dan ini adalah produk dari Thailand. Ya. Thailand cuy. Produk dari Thailand. Oke. Okay. Bisa lihat di sini. Tadi kelihatan nggak? Okuma ini produk dari Thailand. By Thailand. Yoi. Oke ya. Ya. Baik. Ringan. Ya. Hmm. Yang gue suka dari produk ini adalah selain kuat, ringan. Nih. Gokil. Untuk menguatkan bahwa Okuma ini adalah produk dari Thailand, diimpor langsung dari Thailand. Nah ini. Silakan dibaca. Baca nggak? Barcode-nya juga bisa lu print di situ. Kata nggak? Belum. Mantulin cahaya. Mantulin. Oh, aku giniin. Mantul enggak? Gua rasa buat kalau yang senang itu ah. Buat gua, mancing dulu iya, bisa kali. Bahasanya Thailand. Ah, lu baca deh itu. Kongbak. Kongbak. Cepet cet. Ah, kongbak tok pak tok tak ada petang. Yang tak petuknya dia. Oke. No, serius dong, no. Lu serius dong. Lu nge-review gak pernah serius. Oke, kita kasih tahu harganya. Sini ya, empat-empatnya sini, sini. Kasih tahu, Nang. Oke. Siap. Kasih jenis. Ada itu pindah ya. Cici. Rabies. Itu lagi ya. Belum lagi itu. Oke. Oke, ini dia. Nah, ini ada 4 jorannya Okuma. Serius dong, Nang. Kayak Okuma 165, 817, 18817, terus 1020, 165, 1020, 1020, 180. Lu kenapa sih? Lu yang benar dong. Allah Akbar lah. Iya, ya. Ada 4 jenis yang kita tawarkan di teman-teman sekalian. Ini produk dari Thailand. Betul. Ya, sekali lagi ini produk dari Thailand. Oke. Okay. Okuma, okay. Okuma Hiroki. Punya. Okuma Hiroki. Realnya juga ada Okuma Hiroki. Oke. Okay. Untuk 562, 817 dan 1020 panjang 165 harganya sama-sama 245. Hey. 245. Yang 817, 1020 817, 1020 panjang 165 245. Yo, yo. 245 okay. Kalau yang 180. 180. 180, 602, 817 dan 1020 sama harganya 255. Beda 10.000. Oke, produk dari Thailand. Okay. Thailand. Ya, biasanya di atas 300 deh. Kita dulu itu pernah jual kalau ada 300 kita lebih. Kita pernah kita jual di sekitar 300-an. 300 lebih. Oke. Oke. Baik, kita lanjut lagi abis Okuma, joran Okuma, kita mainkan di Real Okuma. Okuma Hiroki juga. Hiroki juga. Nah itu kemarin ada yang minta Okuma Hiroki 3.000. Okuma Hiroki 3.000 kebetulan kosong. Sisa yang 2.500 aja. Nah ini 2.500 Okuma Hiroki. Cocok pas nih. Pas nih. Satu paket nih misalnya. Mau dipaketin nih. Satu paket sama Okuma Hiroki ini nih. Yang mana? Ya itu joran tadi. Ini juga mampu kok. Wah 2.500 mah kelas berat. Oke ini. Mampu. Ini dijamin awet iya. Ya teman-teman kalau langsung pegang reelnya dan lain sebagainya ini sudah pastikan awet punya kuat. Gitu iya. Karena ini kelasnya kelas Ryobi atau kelas Dewa Refrost ke atas ya ini dia kita bisa cek di mensafnya boleh mensafnya ya. Oke tuh nggak ragu pakai dia tuh nggak ragu kebal. Nah ininya juga mensafnya mensaf stainless naik SW pula bahannya oke okay punya ya. Tidak nempel magnet, stainless tuh. Terus di ininya juga stainless punya. Dia memang dia produknya Hiroki ini dia enggak main-main dia memang ngasih. Lo punya sesuatu. Kamu bisa potong. Oh. Ini dikasih pelumas biar ininya semut kong. Apa putarannya semut perlu. Ini tuh. Ya kita tes tuh tidak nempel magnet ini kan otot eh kalau enggak kan cepet gitu tuh karena ada pelumas itu ada pelumasnya nempel tuh oh. Ya kalau enggak kan dia juga pasti langsung gitu. Karena sedikit dia punya ininya kadar besinya sedikit sehingga tahan karat yo mensafnya stainless. Oh, jangan tanya kalau mensafnya harganya okay. Murah meriah yo. Produk dari Okuma nah. Apalagi gitu produk Okuma ini kan
Udah gitu satu tidak set diragukan. Pakai lagi joran Hiroki-nya Hiroki, sama coba Hiroki. Wey, gokil. Hiroki ketemu Hiroki. Nah, nih. Warnanya warnanya sama ya, sama-sama Hiroki. Ya, cakep ya. Sama-sama warnanya Hiroki, matching. Warnanya matching gitu kan. Hiroki G25 2500 nih, 2500. Sebenarnya 2500 sama 3000 cuman beda di kedalaman spool, bentuk dan ininya sama ya. Bagi yang kemarin pesan 3000, terus terang 3000-nya nih enggak masuk lagi, udah enggak ada lagi. Tukar ya. Deh. Ya, kita ini juga gua ngambil langsung dari supplier Thailand. Ya. Ya, dari supplier Thailand. Bahkan di sini kalau dilihat Okuma aja ini ada berbagai macam bahasa keterangannya di sini, mulai dari bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa wah banyak, Tagalog, wah segala macam deh. Bahasa artinya Jawa apa, dong yang ada. Memang ini adalah produk internasional. Internasional benar. Ya. Ini produk internasional. Enteng memang dia nunjukin kualitas bukan kualitasnya cuma sekedar main-main ya. Asik kalau gue bilang. Kualitas. Ini Okuma Hiroki di Hiroki 2500 ya. 2500 main 817 berani. Ya ini udah enak banget ya. Asli ya, gue bilang gue bukan ngomong apa ya. Dia berat memang di bawah, tapi di atasnya enteng. Jadi artinya apa? Pada saat lo dapat beban balance di atasnya tech. Berat, tuh. Jadi lo bisa dapetnya pembagiannya rata. Tuh, tuh lihat tuh. Imbang ya? Imbang tuh. Ya. Kalau lihat imbang. Imbang, jadi lo enak megangnya, Tom. Enak. Oh, kayak gitu tuh. Bener-bener dibagi banget ya. Imbang tuh. Jadi ketika lo pegang di sini, enak. Karena pas. Imbang nih, coba lo lihat lagi. Dapat yang paling berat pun, lo masih bisa ngimbangin. Tuh, ngimbangin di sini tuh. Asik. Cakep ya? Asik ya? Ya kan? Kayak gitu tuh. Asik. Gitu dia. Hei, angkat dong. Woi, maaf kanan. Maaf kiri, maaf. Maaf, Bong. Maaf, ngapain sih, Nong? Lu kayak putri ini, lu kayak ini apa, putri ular? Oke, Okuma Hiroki ini hanya ada ukuran 2500, 3500, dan 4000 ya. Oke, untuk Hiroki ini, gua kasih harga 2500, 290.000. Hey! Ya. Nah, yang kemarin MGS, ambil MGS. Nanti kalau gua compare, MGS sama ini. Saya enggak enak banget. Enggak enak banget ya. Jauh kok. Jangan serius. Ya, yang kemarin. Udah isi lagi nih, yang paham kalau kita ngomong kok. Yang belum ke bagian MGS bisa switch. Ini aja deh, kesini deh kalau gue bilang sih. Asli. Switch aja kesini. Nih, nih bukan barang jelek gitu. Barang bagus. Barang bagus sumpah. Okuma Hiroki ini barang asli, barang bagus. Buat teman-teman yang MGS nih, mohon maaf ya. Gua bukannya bukan karena kita jualan, terus terang gini. Dari sekian banyak sih importir-importir lain kayak oh joran ini joran itu. Gue daripada yang beli yang kayak gitu-gitu mendingan joran branded, real branded gue buang ya. Dengan harga murah. Bener. Okuma itu real branded, asli. Joran branded asli. Dan apa ya kualitasnya tidak diragukan lagi itu aja main sih. Main. Ya. Main. Lu nggak bakal dapetin sesuatu yang apa ya yang. Nah ini ada Safina, aneh, Safina gitu. Okuma Safina Noir 2500 dan Okuma Safina Noir 3000. Ini ada lagi nih hadir kembali ya karena terbang dari Thailand. Ya. Berangkat. Kali berangkat dari Thailand. Tapi memang baru, ini baru tiba. Ya, Safina baru tiba. Oh, Safina Noir ganteng punya. Ini juga udah full. Dia punya bearingnya sudah tahan karat, dia ya, punya juga. Apa namanya komponen-komponen yang lainnya juga sudah tahan karat. Lakernya juga kenceng. Ya. Ini dia memang gua akuin ya, Safina Noir ini punya hati tersendiri kong. Dia karena apa? Dia 5+1 ball bearing 2500. Ini untuk 025 masuk 140. Ya. Oke. Okay. Standar M. 6 bearing. Kalau ini di atasnya Hiroki sedikit. Ya, ini ada 2500. Nah, untuk 3000 Safina Noir masih ada ya. Untuk 3000. Jadi yang kemarin pesan Hiroki pengen juga yang 3000 ke Safina aja ya. Suite-nya ke Safina aja. Ini karena harganya satu klik dikit harganya enggak beda jauh. Benar. Itu aja. Ya. Daripada ngomel-ngomel ya. Ya. Enggak bumbu ya. Itu aja. Nih, 3000 nih. Kan dikit tuh. Kan coba aja bedain tuh. Ah. Tuh, cuma bedanya sama, di spool ya? Doang kok. Spool. Beda spool doang. Ya, ya sama. Ya. Beda sama kedalaman ya? Spool doang. Ya. Nah, ini contohnya di sini. Untuk 025 030 masuk 110. Kita coba di 0 ini. Ini. 025 140.
Nah ini 155, tuh, cuma beda 15 meter. Sama kayak Hiroki 2500 sama 3000 juga sama. Putarannya juga smooth abis. Enak banget putarannya. Ya. Oke ya, teman-teman semua gitu ya. Harganya yang Safina Noir 2500 itu, Safina Noir, aku mah Hiroki tadi salah harga, 285 yang tadi. Nah, Safina Noir 290, yang 3000-nya 295. Oh, cuma beda goceng. Oke. Berangkatin lah. Berangkatin lah. Oke. Jadi udah ya, udah ya. Oke, itu udah tiga. Sekarang kita masuk ke Daiwa. Daiwa. Kita memberikan MGX. Ini yang, ini dari MGX. MGX 3000. Ini buat galatamaan, jos banget. Buat main like jigging oke okay banget ya. Buat main yang lain-lain juga oke okay banget nih. Dewa MGX. Dewa MGX. Tuh. MGX. Betul. Cuman 385 kok. Tuh. Lu bisa full garansi setahun. Wey. Full garansi setahun. Lu dapetin produk Dewa harga di bawah 400.000. Ini lu pakai garansi setahun. MGX. 3000. Ini Laguna 4000, tar aja. Ya satu. Nah ini. Refrost. Ya level SS. Refrost SS. Levelannya di Exceller ya. Levelannya di Exceller, cuman bedanya sama Exceller yang terbaru, Refrost ini dikasih dikasih 10 cadangan. Ya, harganya juga lebih murah dari Exceller tuh. LP. Kalau semut sama. Semut sama, oke okay, punya. Rasionya rasio 6. Ya, 6.2 karena ini yang XH. Ini rasio 6 lu tuh gue udah bilang tuh udah lu main high speed. Nah, ya, Refrost SS. 4 ball bearing, max drag 10 kilo, 240 gram. Ui. Rasio 6.2 banding 1, bonus. Bonusnya? Nih. Bonusnya adalah dia punya ini, spool cadangan. Spool cadangan. Jadi dapat 2 spool ya. 2 spool. Harganya yang 2500 ada 2500, 3000 dan 6000. Ya. 2500 ini harganya 845. Kita bedanya 100.000 loh. Iya. Ya, kita bedanya 100.000 loh. Yang 3000 harganya 850 ya. Ya. Kita bedanya seperti itu. Lumayan. Lumayan. Ya buat beli benang lah minimal lah ya. Dapetin benang-benang lumayan ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di Sorento kom. 198.000. Hey. Ini Sorento. 198.000. Garansi 3 tahun ya. 198.000. Totot. Tadi ada yang datang ke sini pernah beli Sorento di dapur mancing yang ukuran 3000. Berapa? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Dan masih awet. Masih awet. Masih dipakai. Bayangin, 3 tahun yang lalu masih awet. Ini barunya lagi 2000 cuman 198.000. Lo pakai 3 tahun ke depan juga masih awet. Masih. Karena 10 bearingnya benar-benar nih, gue bilang 9 plus 1 ball bearing. Ada yang komen, "Apaan relik 10 bearing?" Bro, mau taruhan enggak, Bro? Gitu kan. Gua mau taruhan enggak kalau gue buka ada 9 plus 1 atau ini ada 10 bearing gimana, Bro? Karena ini pernah gue bongkar. Pernah gue buka Kak, di sini isinya 2 bearing, di sini 2 bearing, ya, di sepul 2 bearing, udah 4, di sini 2 bearing, udah 6, di sini 1 bearing, di sini 1 bearing, 9, plus satunya itu yang one way, karena itu adalah roller bearing, buat ini. Buat penahan ini. Artinya. Jadi 10 pas. Artinya benar 10. 10. Ya, main-main. Nggak main-main. Ini relik. Relik buatan Korea. Yoi. Korea punya. Korea punya. Kalau yang sekarang. Relik sekarang. Rata-rata buatan Cina. Yoi. Oke. Yoi. Ya. Paham dong. Dikasih paham dong. Ya. Karena sekali lagi. Kalau yang kayak gini. Sorento kayak gini. Relik kayak gini. Yang buatan Korea. Dia udah nggak main-main. Masalah. Dia punya molding body. Dia punya kekuatan body. Dan lain-lain sebagainya. Nggak main-main. Nah ini 198.000 kom. Nah Cressida. Cressida 5.000, 6.000. Sini, nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu. Nah, ini Korea punya juga di obral abis kong. Ini banyak orang yang pakai di mana tidak kecewa. Benar. Ya, karena apa? Kuat kong.
Asli. Ya, daripada punya duit 170.000 beli yang made in anu, mendingan ini beli di online mereknya. Enggak, 170.000 kan banyak tuh yang keluaran sekarang. Ya kan? Nah, ya lu pakai aja gitu. Paham deh ya. Ya. Nanti tiba-tiba nah ini 100 yang 5.000 170.000 170.000 Korea punya. Benar. Udah gua bongkar kemarin. Gimana dalemannya keren banget. Asli. Ya. Kalau sama yang 170.000 yang zaman sekarang ayolah. Kita berani adu. Kita berani adu. Beli real itu jangan lihat model. Benar. Jangan lihat model. Sekarang real-real Shimano apakah modelnya itu wah rame gitu kayak robot lah apa enggak? Enggak. Shimano itu biasa aja modelnya. Nunjukin bahwa dia ini kelas gue Shimano kelasnya, kayak gini. Ya. Real-real yang banyak modelnya aneh-aneh itu ya gitu deh. Gitu yang enggak ada mereknya. Karena dia jual model. Dia jual model bukan jual daripada kualitas. Dia punya kualitas. Kalau ini kualitas. Jelas. Ini 180.000 yang 6.000. Kong, jangan salah, Kong. Ini modelnya juga bagus, Kong. Bukannya itu cuma memang dia modelnya lama. Udah power handle belum screw in. Ini 6.000 tuh segede gitu. 180.000 taruh, Kong. Nah, Shimano Katana Gope masih? Masih. Shimano Katana Gope masih ada. Nah, lu mau Shimano lagi yang FX1000 ada? Ada. Nih Gope. Buat Galatama Shimano. Nah, nih Gope. Full garansi Katana dari 6,5 ke Gope. Iya. Ini dari 3,5 ke 275. Betul. Tuh. Yang 1000 FX1000 ada. 275 yang buat Galatama FX2500. 285 lo kemana lagi cari? Ada lu ada nong. Mana lagi cari? Ya kan? Mana lagi? Oke, udah ya. Galantis. Ya. Galantis. Galantis. Ini Mas sisa 7 Galantis. Sini. Galantis sini. Gua obral di 340.000 dari harga 440. Dari harga 440 dipotong di cepek di sini. Di obral. Ya. Karena ini adalah pertama dia partnya sudah SW, kedua dia metal aluminium body. Ketiga dia semut, keempat udah screw in power handle, ya. Kelima kita kasih harga murah, potongannya sampai 100.000 dibandingkan dengan toko-toko lain. Woi. Ya. Galantis. Kalau ininya bisa dilihat di kita bongkarnya, gimana dalemannya, ya. 340.000 kita hajar di sini, Kong. Ayo kita hajar di jalan. Ayo. Maguro Carrera. Wah, nggak usah lah, ntar aja. Gak usah. Nanti lagi banyak banget nih, kagak kelar-kelar ntar ya. Yang joran 160.000 nih. Ada. Ya, Hinomiya Grand Speed. Butterfish, Groupfish tuh. Banyak tuh, coba lihat tuh. 160.000 ya. Kita ready-kan lagi. Oke, buat teman-teman terima kasih. Ya. Hari ini, ya. Ayo hari ini kita udahan. Apa pesan buat teman-teman? Ayo teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan. Makan yang banyak. Beli. Coba lihat kameranya lagi, kita cabut pakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joser. Sini. Nah, ini.